Terhitung sejak awal Ramadan, SMK Negeri 1 Mundu Cirebon menggelar kegiatan Smatren Ramadan yang diisi dengan serangkaian kegiatan. Kegiatan yang diikuti oleh kelas 10 dan 11 ini mulai dari pesantren kilat, mendengarkan tausiah, bakti sosial dengan rantang siswa, dan juga para guru dengan program rantang ASN. Kepala SMK Negeri 1 Mundu, Ikhwanuddin mengatakan, didampingi pembina sekolah bidang keagamaan, Mumuh Muhyiddin. Kegiatan pesantren merupakan salah satu program yang dibuat sekolah yang diinisiasi oleh Pemprov Jabar. Tujuan kegiatan Smatren antara lain untuk meningkatkan wawasan siswa-siswi tentang bulan suci Ramadan. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan berbagi takjil dan sembako lewat program rantang siswa untuk masyarakat sekitar sekolah yang membutuhkan maupun rantang ASN. Ada beberapa rangkaian kegiatan ya, selain memang yang rutin seperti biasa terkait kegiatan tausiah begini ya, anak-anak di masjid, kemudian juga ada kita berbagi kegiatan berbagi ya, sodako ya, ada yang memang dikelola oleh langsung oleh anak-anak kegiatan berbagi tersebut, ada yang berbagi takjil, ada yang berbagi sembako gitu ya, yang kita namakan sesuai dengan program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri yaitu rantang siswa. Sementara program Smatren merupakan salah satu bentuk ikhtiar bagaimana kita sebagai umat Islam menanamkan nilai spiritualitas Ramadan itu harus menyerap dalam dirinya. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.